Wow. Hello. Wow. Dia berat sekali, Gan. Dibokerin lagi, Gan. Ada berapa burung di badan gua? Coba hitung sendiri. Sedang berada di aviari terbesar kayaknya di Jawa kali ya, Dok ya. Di Indonesia sama di Indonesia ya sebenarnya. Iya. Di Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah Taman Burung. Gile gede banget di aviari. Kita ada bersama Dr. Peter Kombo. Ini master aviari, master reptiles, master dan segala macamnya namanya. Apa aja bisa sebenarnya Dr. Peter ya. Iya. Tapi hari ini kita di Taman Burung mau lihat koleksi burung, mau belajar tentang burung. Penyakit-penyakit burung mungkin ini nanti kita sharing-sharing. Boleh, juga. Kita mau lihat penangkaran juga oke, okay. Ntar kita lihat. Penangkaran juga, oke. Okay. Lihat anak-anak burung juga. Wah, oh, siap. Kita jalan-jalan. Let's begin the adventure, let's go! Di sini taman burungnya kita 8 hektar. 8 hektar? Cuman area parkirnya 2 hektar. Nah, kalau yang kubah ini sendiri, ini luasnya si satu kubah ini 1,5 hektar sendiri. Aku ada lihat elang bondol itu ya? Iya. Gila. Dalang Bondo, dalang Jawa. Ada dalang Jawa juga. Dalang Jawa juga kemarin baru berbiak. Telurnya ada di dalam. Keren. Ya. Biasa. Jadi ini sebenarnya selain taman burung pusat konservasi juga ya. Iya, karena kita kita dibangunkan dari tahun 78. Terus di-upgrade tahun 87. Nah, dari tahun 87 itu terus kita memang punya koleksi dan pendirinya dulu Ibu Tin Soeharto ya. Memang bikin taman mini buat ngegambarin kekayaan hayati Indonesia. Gitu, khususnya taman burung ya. Jadi burung-burung yang asli Indonesia dari macam-macam pulau mulai dari Aceh sampai ke Papua diupayakan di sini ada. Di sini ya, supaya wawasan masyarakat bertambah ya tentang fauna. Iya dong, ya. jangan ngelihat hewan eksotik mulu yang benar, keren, tapi benar. Ternyata yang lokal juga banyak yang enggak kalah keren. Ya. Selain hewan luar, ini kita mau kemana dulu, Dok? Kita mau ke Kubah, cuman sebelumnya ambil pakan dulu ya. Iya, kita bawa pakan dulu. Wih. Gudang makanan, ngeri kali nih. Makanan ada gudangnya kan ya? Ini jadi ruang makanan, Dok ya? Ini ruang makanan, kita bagi-bagi di sini. Ada yang khusus buah. Ada yang khusus buah. Nah, buah ini ada pepaya, pisang, sama macam-macam lain. Oh, baunya ini enak banget ya di sini ya? Iya nggak sih? Teman-teman bikin pelet sendiri. Oh, baunya enak loh, aku nggak bohong. Di sini baunya kayak bikin lapar. Ini di sini kita jumlah burung kan ada kurang lebih sekitar 1000 ekor ya? 1000, Dok. 150-an jenis lebih. Waduh. Itu pisang aja sama pepaya sehari bisa 100 kilo. Ya. Ini burung apa gajah ini? Ya. Banyak banget, luar biasa. Ya. Oke, kita mau ambil ulat berarti. Ya, kita ngambil ulat. Oke, ulat Hong Kong ya. Kita udah bawa ulatnya. Ntar mau kita kasih buat burung-burung di kubah kita pancing. Oke, ya. Luar biasa. Ini kesempatan yang keren sekali ya. Kita di sini punya 2 kubah. Jadi ada kubah barat sama kubah timur. Nah, satu lagi ada kubah misah sih di sana. Kubah misah namanya. Kubah konservasi, kubah lama kita kubah bilang. Ini ada kubah satu lagi, Dok. Kubah mini namanya. Ini sih kandang luar kita. Oh, ini kandang. Iya. Kalau di YouTuber segini udah dibilang aviari, Dok. Kalau segini. Ya. Bener, enggak salah juga. Enggak salah juga. Enggak salah juga karena isinya burung ya udah bilangnya aviari. Isinya gelatik ya. Nah, ini banget. Kalau ini nggak tahu nih, mudah-mudahan jelas gambarnya. Ya, ya. Ini isinya burung manyar sama burung gelatik. Nah, si manyar ini uniknya, dia bikin sarang tuh kayak gitu tuh. Dia ngerajut-rajut nih. Kalo, dia bisa ya? Tuh, itu di lagi atas, ngerajut. Atas itu ya? Dia lagi ngerajut tuh. Nah, itu cakep-cakep bentuknya. Itu dari ranting pohon ini, itu, Dok? Dari pohon kasoblang namanya. Oke. Okay. Gitu, jadi dia ambil serabutnya kecil-kecil, terus dia rajut sendiri. Dia tuh lagi ngerajut, ini lagi ngerajut, itu lagi ngerajut.
istilahnya bikin glodok sendiri dia ya. Iya, betul. Luar biasa. Dan mereka bikin kayak begini nggak diajarin. Oh, langsung. Jadi cuma disiapin bahan, udah instingnya mereka. Keren banget. Gelatik ya. Itu Java manyar. Manyar. Kalau gelatik bisa juga, cuman dia lebih cenderung pakai kotak. Saya pakai kotak ya. Oke. Kayak glodok. Kalau aku, passion aku adalah di burung-burung predator sebenarnya. Iya, kayak burung hantu, elang gitu-gitu sebenarnya ya. Oh iya, sama-sama ya. Keren kok. Sama-sama, sebenarnya semua burung keren-keren banget. Makanya aku mau lihat koleksinya nih. Iya. Wah. Wow. Nah, ini kita mungkin masuk lewat depan aja. Boleh. Nanti. Boleh. Ya. Gila, ini tinggi banget, Dok. Berapa puluh meter ini ke atas, Dok? Ini diameternya, jadi satu kubah barat ini tuh, dia ada empat kubah kecil, kita jadiin satu. Oke. Okay. Gitu, jadi satu kubah besar yang saling nyambung nih. Mm-hmm. Yang paling besar diameternya 30. 30 meter? Bukan diameter, R-nya. R-nya? Ya, jadi jari-jarinya 30. Jari-jarinya 30? Karena kan ini dome ya, bola ya, dome. Bentuknya. Jadi ke atas tuh 30 meter juga berarti ya? Iya, betul. Ke kiri 30 meter, ke kanan 30 meter. Mm. Nah, ini biasanya yang nongol-nongol ke begini, yang lihat vlog-vlogan YouTuber-YouTuber nih. Nah, ya, itu di situ ada burung bangotong-tong tuh. Oh, dia. Ya. Wow. Itu anaknya. Oh, ini anak. Itu anaknya. Ini anak, Dok. Itu anak. Tuh yang lagi duduk tuh, itu anak. Oh, ini bulan lalu tuh masih belum ada bulunya, masih itu duduk. Lucu banget. Tapi aku lihat tadi dia jalan-jalan ke sana gitu ya, bebas itu, liar. Itu emaknya. Oh, itu emaknya. Iya. Oh, kalau ini anaknya. Itu anak. Sebelahnya induknya, jadi pasti dia dijagain. Oh, dia dijagain, luar biasa. Dan uniknya kalau burung predator, kemudian piscivor yang makan-makan ikan kayak begini, anaknya nggak pernah banyak. Hmm. Itu kenapa mereka gampang punah kan? Nah, kalau begini dia nelornya di mana dong? Maksudnya mereka bikin sendiri. Di inkubasi nggak ya? Enggak. Ditaruh mereka aja di situ. Iya, di inkubasi bisa, cuman kayaknya selama mereka bisa rawat ngeluarin sendiri, ya? Insting alami, itu akan lebih bagus buat mereka. Wah, yang kecil lucu banget ya. Wah, keren sih, luar biasa. Ya. Soalnya bangotong-tong tuh dilindungi juga, Bang ya? Bangotong-tong dilindungi. Dilindungi ya. Wah, gak bisa dipiara ya. Kebanyakan orang mau piara soalnya burungnya keren banget. Ya. Kayak kalau dari jauh aku kira tadi ini hornbill. Ternyata tinggi. Iya. Wow. Nah, yang sebelah sana tuh kita lihat itu kubah timur. Oh, ini gede juga. Nah, wah, gila. Ada si apa namanya? Lambangnya kita pakai kasuari. Oh, itu kasuari. Nah, patung kasuari kita bikin dari botol-botolan. Wah. Botol-botol sampah pengunjung yang datang ke sini iya, kita kumpulin. Wah, keren banget. Nah, ini itu pelikan. Oh, ini yang ini pelikan. Iya, yang putih pelikan, yang hitam angsa hitam. Yang hitam angsa. Yang sana angsa putih. Angsa putih. Hmm. Wah, wow, gila, pelikan keren banget ya. Ya. Dia kayak bisa berenang ternyata dia ya. Bisa. Dia kan burung migran ya. Hmm. Jadi dia apa namanya? Terbang antar pulau gitu. Antar pulau. Antar negara juga. Dan antar benua. Wow, karena kalau yang pelikan ini kita sambil deketin deh. Ya. Oh, dia bisa dideketin dong? Bisa. Wah. Wow. Karena si pelikan ini dia native-nya kan Australia ya. Ini menyenangkan sekali, Dok. Ya. Yeah. Hello. Big guy, gede banget ternyata kamu ya. Enggak apa-apa. Ya. Oke, oke. Hello, big guy. Ini induknya. Nanti ini induk ya. Nah, nanti kita coba pegang anaknya si Soleh. Cuman apakah dia menyerang manusia kah atau enggak? Kebetulan yang ada sekarang yang koleksi kita di sini itu udah terbiasa jinak, kan. Jinak semua ya, ya. Oke. Okay. Kita nggak pernah bilang jinak sih karena ada saatnya dia defense kan pasti ya, dia akan ngejar. Tiba-tiba gigit atau gimana ya, jadi matok. Kita bilangnya dia udah terbiasa, udah terlatih. Wow. Hello. Wow. Dan lo bisa bayangin, ini dong. Sekali makan satu ekor ini bisa 4-5 kilo ikan 5 kilo sehari. Dong. Waduh, ini udah kayak jadi, kayak burung onta. Ya, yang jelas ini nggak rekomen buat dipelihara di rumah ya. Kayaknya nggak bisa sih, emang kecuali kita punya danau segede-gede gaban gini ya. Waduh, jalan lagi. Gila, cantik banget tapi ya. Ntar kita lihat anaknya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Wow, bye-bye, gila, cakep-cakep banget. Ntar, wah, ntar yang anaknya kalau lu mau foto di tangan bisa. Oh, bisa. Dia nangkring di tangan. Gila. Ini one of the best experience bisa lihat dari sedekat itu sih, Dok. Keren banget. Karena, tapi berarti di sini udah lama, Dok ya? Mereka?
Kita punya mereka itu 2007 sih. Oh, udah lama ya, berapa belas tahun itu? Ya, nggak lama-lama banget. Lifespan-nya lama ya, 40 tahun gitu kayak Mavo. Iya, iya betul. Oke. Okay. Wow, beautiful. Ini tempat yang sangat-sangat indah sih. Ya. Aku baru tahu di Taman Mini selain DAT ada tempat ini loh ya. Padahal kayaknya udah lama banget harusnya. Rata-rata sih tiap bulan itu kalau kita survei ke pengunjung, mesti ada aja yang bilang. Enggak, mesti ada aja yang bilang. Pak, udah berapa kali kesini baru pertama? Ada aja yang begitu. Ya ini kayak aku baru pertama. Ntar. Oh, ini gede banget. Ini anak ya dong? Hah? Ini bukan anak dong? Ini anak. Ini anak dan ini anak dan gua ngerawat kan tempo hari, jadi pada saat dia netas sarang dia disemutin. Sarang disemutin. Ya, sarang disemutin. Jadi dokter yang rescue tuh untuk kita rescue, kita rawat dan apa namanya? Wow. Karena kemarin masih pandemi, jadi kan rotasi karyawannya kita kurang ya. Kurang jadi, ya. Nah, akhirnya gua bawa sendiri ke rumah dah. Mau enggak mau. Bener sih. Cepet jadi anak juga berarti ya burung ini ya. Iya. Wow. Nih. Ah. Nih. Oh, dari kecil mulai ini. Dari, masih kayak ayam. Mulai dari 271 gram. Hmm. Salah. Wah, jurnal semua isinya dok, ngeri sekali. 420. Wah. Jarak seminggu. Nih, udah mulai 1,4 kilo. Wah. Nih, udah sampai bulu kapas semua. Wah, bulu kapas. Begitu udah segede gini udah nyerah gua. Langsung bawa sini lagi dok. Taruh lagi di sini. Karena yang tadi juga, dok, ya. Yang tadinya ngasih makan tiap 2 jam. Ya kalau udah segede kayak tadi tuh udah cuman sehari 3 kali 4 sehari, kali jadi udahlah aman. Wah, ngeri sih. Yang minggu-minggu pertama sih yang tapi itu bisa dihandle, Dok. Bisa. Bisa dihandle. Bisa. Gila. Nanti kita okay. Kita ini. Waduh. Pik, enggak apa-apa taruh sini dulu aja. Ya. Siapa nama, Dok? Ini si Soleh. Waduh, Soleh namanya. Wah, gila. Itu sih keren sekali loh, luar biasa. Waduh, ini sih jinak sih dok ya. Berarti kalau yang tadi tuh kalau berdiri lebih gede lagi dari ini ya? Iya dok. Yang tadi. Iya. Waduh, kok bisa ya di atas tangan ya? Di sini kali ya. Boleh. Nih. Taruh bawah dulu. Hah? Taruh bawah dulu aja. Taruh bawah dulu. Kok bisa berdiri di atas tangan ya? Hmm? Kayak. Karena udah dibiasain. Jadi kalau yang lain kan tadi dia masih aware kan, jadi begitu ada orang deket, mangap atau kan defense. Nah, tapi karena dia dari bayi udah di rawat sama kita. Jadi jinak banget. Ya udah. Ini kalau kayak aku elus apa yang terjadi? Enggak kenapa-napa. Enggak ada apa-apa. Oh iya. Oh Enteng, my kan? God. Wah, gila ini cakep banget kulika ini. Ya. Halo, Nak. Nak. Nah. Jalan dia, jalan. Kayak ayam jalannya. Ya. Dan buat ngebuktiin, ya ini nih. Jadi dia memang kita pakein ring kan? Iya, ada ringnya. Nah, dan ringnya close ring. Ring tertutup. Jadi hasil breeding ya. Iya, dan ngepas ringnya, bukan ring-ring kegedean. Jadi ya memang dari kecil kita rawat. Dari kecil betul. Wow, amazing. Jadi mau kita coba handle kah? Mau, boleh. Coba aku coba handle. Tapi kalau di mending di baju apa di tangan langsung? Di tangan langsung. Di tangan langsung ya. Oke. Okay. Epic. Jago banget tapi Mas ya. Gile. Waduh. Oke. Okay. Dia berat sekali kan. Gila keren banget. Ya. Dia terbang. Kurang epic. Kalau di pagi dia terbang langsung ya. Ngambil video sekaligus foto nih buat. Oh my god. Wow. Gila, one of the best experience in the world ini gila. Pelikan, wow. Ini pelikan guys. Iya. Ya. Rambut. Dikira ulat Hongkong nih. Wah, ini cuma ada di Taman Mini ya. Iya. Keren. Belum ada nama nih bang. Hah? Belum ada namanya. Namanya si Soleh. Oh Soleh. Kita namanya si Soleh. Dibokerin lagi kan. Kapan lagi ada pelikan bokerin gue ya. Wah, oke big guy. Oke, terima kasih bang. Bye bye Soleh. Pinter kamu yang bokernya di mari ya. Ntar di situ ada. Mantap. Oke dok, kita kemana lagi dok? Luar biasa. Kalau mau cuci tangan di situ dulu kali itu. Oke siap. Bye bye. Bye bye. Waduh lucu banget sih. Prima donna ini. Wah gila. Gua survei sih memang kayaknya baru kita yang ngeluarin pelikan buat interaksi. Di Indonesia ya dok kayaknya. Iya. Mungkin di dunia kali ya, aku nggak pernah lihat. Di dunia sih kayaknya iya juga. Iya, rata-rata kan? Paling cuma deket foto gitu. Iya. Tapi kalau yang dipegang begini mau nengger, kagak mau kayaknya. Kok bisa dihandle begitu gitu loh? Iya. Super jinak sih dia ya, keren. Wah, wow, ini dia.
Wah, ini ada Nuri nih. Nuri Bayan, ini kakak tua raja. Ya. Wow. Ini buat siapa, Dok? Buat di dalam. Ini ada kakak tua raja, guys. Oke. Okay. Hello. Wow. Nih, tambah-tambahin semua. Rip. Salah satu yang banyak dipiara tapi dilindungi, guys, ya. Ya. Kakak tua raja ini cantik banget, Dok. Biasanya nih, semua. Nah, ini kakinya. Semua, Dre. Bisa langsung semua? Bisa. Buset. Ini elang. Sini aja nih. Oke. Kalau ini elang Papua, Dok, bukan? Ini elang ular. Elang ular. Ya, Serpent Hawk Eagle. Oke. Wow. Jangan terlalu deket ini. Oke. Kakak tua rajanya agak ini. Nah, wow. Cari spot yang enak dah buat difoto. Oh, di sebelah sini berarti. Waduh, guys, ini what a treat. Langsung semuanya bisa begini. Satu lagi rip, Nuri rip, mau grip. Keren banget. Ijung rip. Oke. Lihat, guys. Sini. Ya, silakan. Ah. Ada berapa burung di badan gua? Coba hitung sendiri. Ada kakak tua jambul kuning, kakak tua raja, ada Nuri Bayan, ada elang ular, buset. Bu. Gokil. Yang di kepala. Mantap, Dok. Waduh, berantem dia, Dok, kasihan. Ya. Wow. Hey. Iya, oke, Lord. Yang di kepala Kasturi Ternate namanya. Ini Kasturi. Ya. Wah, kirain aku Kasturi itu daun loh. Ternyata burung ya. Wah. Ini rambut aku dimakanin loh, by the way. Kayaknya. jangan sampai dia tersedak akan rambut. Kasian soalnya burung. Ya, silakan, Pak. Oke, gila. Wah, ini Bayan, Dok. Hah? Ini Nuri. Ini bukan Kasturi ya? Ternate. Kasturi. Ya. Nuri yang tadi kan? Ya, itu Nuri Bayan yang betina. Wow. Dia di sini ya. Pinter-pinter banget, Dok, burungnya di sini nih ngelatihnya gimana? Bisa sampai kayak gini. Dibiasain, bonding dirawat. Bonding semua gitu ya. Dirawat sama teman-teman sih di sini. Wah, jadi ini udah kebiasa. Top, luar biasa. Ini salah satu tempat burung yang paling bagus di Indonesia menurut aku sih. Maksudnya di zoom manapun aku keliling-keliling kan nggak ada yang begini-begini banget deh. Ini keren banget sih, luar biasa. Wow, kemana lagi kita, Dok? Injek. Oke, kita masuk, guys, ke aviary terbesar di Indonesia. Jangan, jadi dia bonding sama ember. Ah, bonding sama ember. Itu lihat nih. Tuh, bonding bener, sama ember. Ada ember semua datang. Ih, bondingnya sama ember. Bonding sama ember. Cuman burung, ditaruhin komodo juga sebenarnya kan di sini. Bagus banget soalnya. Iya, ntar burung gue habis. Bener juga.